Apa kabar? Semoga semua tetap sehat dan tetap dalam keadaan semangat ya. Di video kali ini kita akan masak bersama dengan adik aku sendiri yaitu my sister. Nah, jadi kita di sini kita berdua akan memasak mihun goreng seafood Chinese. Bahan-bahannya sudah disiapkan semua. Bahan-bahannya seperti berikut. Mihun yang sudah direndam 20 menit dengan air dingin, ada sayur pakcoy yang sudah dipotong dan sudah dicuci bersih, dan ada udang dan bakso ikan yang sudah dipotong dan sudah dicuci bersih juga, telur 6 butir, sayur wortel yang sudah dipotong-potong, dan bawang merah yang sudah diiris-iris, dan bawang putih yang sudah dicincang kasar, dan daun seledri, daun bawang yang sudah dipotong-potong. Dan ada kecap asin, kecap manis, dan minyak wijen, ada lada, bubuk, dan bumbu jamur, dan nantinya menggunakan minyak sayur, garam, dan gula putih juga. Sekarang kita lanjut ya. Masukkan 6 butir telur ke dalam wadah. Panaskan minyak sayur dan ditambahkan 2 sendok makan minyak wijen. Setelah minyaknya panas, sekarang 6 butir telur ini kita masukkan ke dalam kuali dan ini kita orak-arik ya. Kita masak sampai telurnya benar-benar masak. Ini kita orak-arik terus. Nah, setelah telurnya kita orak-arik dan sudah masak, sekarang kita tambahkan bakso ikan dan udangnya. Nah, kemudian ini kita aduk-aduk kembali sampai udang dan baksonya juga masak. Nah, ini bakso ikannya, udang dan telurnya sudah masak dan ini kita angkat, kita masukkan ke dalam wadah, kemudian kita sisihkan ya. Dan hasilnya seperti ini, guys. Selanjutnya, kita panaskan kembali minyak sayur dan ditambahkan kira-kira sekitar 2 sendok makan minyak wijen. Dan ini kita tunggu sampai minyaknya benar-benar panas dan kita lanjut untuk masak bahan berikutnya. Nah, setelah minyaknya panas, sekarang kita masukkan bawang merah yang sudah kita iris-iris. Kemudian bawangnya ini kita aduk-aduk seperti ini sampai bawangnya menjadi berubah warna agak kekuningan dan mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Nah, kita lakukan seperti ini ya. Setelah bawang merahnya setengah masak, sekarang kita masukkan bawang putih yang sudah kita cincang kasar. Nah, ini kita aduk-aduk kembali agar bawang merah dan bawang putihnya masak. Nah, seperti ini ya. Setelah bawang merah dan bawang putihnya masak, nah, seperti ini. Sudah berubah warna menjadi berwarna kecoklatan. Sekarang kita akan memasukkan mihun yang sudah kita rendam selama 20 menit dengan air dingin. Ini mihunnya kita masukkan semua ke dalam kuali ya. Setelah semua mihunnya kita masukkan ke dalam kuali, sekarang ini mihunnya kita aduk balik seperti ini agar tercampur merata dengan bawang goreng yang sudah kita goreng tadi ya. Nah, kita lakukan seperti ini. Selanjutnya, kita menambahkan sayur wortel yang sudah kita potong-potong dan sudah dicuci bersih. Kemudian, kita aduk-aduk seperti ini. Kita taruh sayur wortelnya itu berada di bagian paling bawah agar sayur wortelnya itu cepat masak. Dan kita masak menggunakan api sedang saja ya. Selanjutnya, kita tambahkan kecap manis. Nah, ini kita beri tambahan kecap manis. Kecap manisnya sesuai selera ya, secukupnya saja. Dan ditambahkan kecap asin. Nah, untuk kecap asinnya, secukupnya saja dulu ya. Nanti kita koreksi rasa. Kalau kurang, boleh kita tambahkan apa saja yang kurang. Dan selanjutnya kita tambahkan setengah saset lada bubuk. Kemudian tambahkan juga setengah saset bumbu kaldu jamur atau penyedap rasa. Boleh pakai Royco, boleh juga Masako, sesuai selera saja ya. Kalau tidak suka, boleh juga tidak menggunakan bumbu penyedap. Kemudian kita masukkan garam sebanyak 2 sendok teh dan ditambahkan 2 sendok teh gula putih. Sekarang ini kita aduk agar semua bumbu tercampur merata. Lalu kita tambahkan air sedikit. Dan tambahkan sedikit air, sedikit saja ya, jangan terlalu banyak.
Lalu kita masukkan bakso bakwan. Dan kemudian kita masukkan yang tadi ya, telur, bakso ikan, udang yang sudah kita gong, kita oseng-oseng tadi. Kita aduk sampai merata. Sampai dia mengering, bumbunya semua meresap. Kemudian kita tambahkan sayur pakcoynya. Nah, sebelumnya kita koreksi rasanya ya, kita tes sudah ada rasa atau belum. Nah ini dia tim pencicipnya. Gimana? Mantap. Sudah pas. Pas. Lihat kamera lah bos. Mantap. Pas rasanya. Gurih, manis, asin-asin sedikit. Kemudian masukkan daun sop atau daun seledri dan daun bawang yang sudah diiris-iris. Lalu kita aduk rata lagi. Kemudian tutup dan masak selama 10 menit dengan api kecil. Setelah 10 menit, kita buka tutupnya. Minyak ini sudah masak, kita aduk-aduk sebentar dan akan kita pindahkan. Jangan lupa matikan api kompor. Guys, bihun seafood goreng Chinese-nya sudah selesai dimasak oleh my sister. Nah, gimana rasanya? Mantap, maknyos. Baru, jika suka dengan video ini. Jika suka dengan video ini, silakan tombol like, komen, dan subscribe. Oke, guys. Nah, jadi hasilnya sebanyak ini. Jadi jangan lupa, jika suka dengan video ini, tekan tombol like, share, komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya. Thank you for watching, guys.